Oke, jumpa lagi dengan saya Kak Sucu. Kali ini mendapatkan televisi yang gambarnya tuh mau membuka, mau menutup, jadi bergerak-gerak teman. Ya, seolah mau menutup, membuka dan seterusnya. Oke, kita langsung ke mesinnya. Nah, ini teman, mesinnya seperti ini. Dia memakai PCB yang model berlubang ini, televisi subwoofer. Oke, akan saya mencoba menggantikan IC vertikal di sini, teman. Oke, kita gantikan dulu IC vertikal di sini. Oke, kita gantikan IC-nya dengan TDA walah piro ya, teman. 93 ya, teman. Kalau nggak salah ini. TDA 9302. Oke, kita gantikan dulu. Oke, kita coba dan kita lihat hasilnya. Oke, kita langsung lihat di kaca saja di sana, teman. Nah, ini di kaca ini. Nah, televisinya sudah tidak naik turun untuk gambarnya. Tidak mau mingkup, tidak mau membuka, jadi sudah pas teman itu. Coba kita lihat dari depan. Nah, ini televisinya sudah tidak naik turun lagi, untuk gambarnya sudah tenang teman, di bawah juga sudah oke. Tuh udah nggak naik turun lagi. Oke, sahabat Kau Siju, demikian tadi mencoba menggantikan IC di IC vertikal ini yang menjadikan TV gambar naik turun atau mau membuka atau mau menutup nggak jadi bergetar-getar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.